بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang Nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita hidup di dunia ini. Dan kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidaklah selamanya hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan nenek moyang kita Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa, Allah berfirman kepada mereka, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Dan bagi kalian di muka bumi ini ada tempat tinggal dan kenikmatan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan kalian, hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Sadar atau kita tidak sadari, senang atau kita tidak senangi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mewafatkan seluruh manusia.
hari ini kita hidup di dunia ini. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan, barangkali ajal akan menjemput kita. Namun semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia sendiri. Tiga rahasia kematian. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah ulang ayat ini di tiga tempat yang berbeda. Ini merupakan vonis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, bahwa kita telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia, dan seluruh manusia juga akan meninggal dunia. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan mereka tidak pula bisa mengedepankannya. Setelah kita meninggal jamaah sekalian, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, maka di sana ada alam barzakh. Barzakh artinya pembatas, yang membatasi alam dunia dengan alam akhirat. Di sanalah kita akan difitnah dengan didatangi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat munkar wa nakir, yang menanyai kita, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Maka barang siapa yang selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu min. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih berat. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tibalah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hari tersebut, hari kiamat, hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan suatu hari yang pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian, dan setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka, dan mereka tidak pernah dizalimi walaupun sedikit. Hari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua amalan, sekecil apapun dari kebaikan kita, Allah akan balas. Sebagaimana sedikit pun, sekecil apapun kejahatan kita, akan kita lihat pada hari itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat debu, maka dia pula akan melihat balasannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa di hari itu Allah akan menanyai kita,
Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami dan juga datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Inilah yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Persiapkan jawaban kita tatkala Allah menanyai kita tentang empat perkara ini. Yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala tanyai kita dan mintai pertanggungjawaban kepada kita, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurmu di mana kau habiskan. Umur merupakan nikmat dari Allah. Dia merupakan modal hidup seorang hamba di dunia ini. Maka manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Waktu dan kesempatan yang Allah berikan tidak akan pernah kembali. Waktu dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia merupakan modal kita hidup di dunia ini. Namun sungguh banyak manusia yang lalai darinya, banyak manusia yang lupa darinya. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi di mana manusia seringkali lalai dari mensyukurinya, lupa darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang Allah berikan kepada mereka. Maka waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban. Umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, Allah akan tanyai kita terhadapnya. Oleh karena itu Allah mencela penduduk neraka tatkala mereka merintih di dalam api neraka, mereka ingin keluar dari api neraka. Maka Allah menjawab seruan mereka itu, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah aku telah memberikan kepada kalian umur yang dengannya kalian bisa mengingat apa yang harus kalian ingat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Mengapa kalian tak sadar-sadar juga? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, an syababihi fi ma ablah, tentang masa mudamu di mana kau usangkan. Masa muda adalah masa puncak di mana seseorang berada pada puncak kekuatan pada waktu itu. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya masa mudamu untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah dia sebelum datang masa tua, yang tentunya masa tua tidak sama dengan masa muda. Di masa muda kita kuat untuk melakukan amal ibadah yang tidak bisa kita lakukan di masa tua. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang kelak dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita pada hari kiamat, wa an malihi min aynak tasabah wa fima amfaqah, tentang hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Tentang harta jamaah sekalian, Allah akan tanya, dari mana kau dapatkan harta itu? Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Kemudian setelah kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Apakah di jalan Allah ataukah di jalan syaitan? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh harta inilah yang banyak membuat orang lupa, yang banyak membuat orang tak sadar, yang banyak membuat orang menghalalkan segala cara. Dia tak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, yang penting perutnya bisa kenyang, yang penting hartanya bisa bertumpuk di dalam rumahnya.
Sungguh ini merupakan tanda kiamat. Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u min aina akhadha malah, amin halal am min haram." Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana masa tersebut seseorang tak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka tatkala seorang sudah berani mengkonsumsi yang haram, maka jangan berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan tentang orang yang dia mengadakan perjalanan panjang, berambut kusut masai lagi berdebu, dia menadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan." Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir jamaah sekalian, Allah akan tanya yang keempat, wa an ilmihi fi ma amila bih. Tentang ilmumu, sudahkah kau mengamalkan ilmumu? Belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Sebagai umat Islam, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan selain meminta tambahan ilmu. Wa qala wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu agama. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu ini pula kita bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihan Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Fa'usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya surga hanyalah disiapkan bagi mereka yang bertakwa, dan neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang durhaka. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka dan dari makar orang-orang yang kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadaka al muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.